Oke, Horas, teman-teman, bertemu lagi dengan saya, anak Nisimanik Parhereki Doau, bersama wisatawan kita dari mana tadi, Nang? Belgia. Dari Belgia. Jadi wisatawan kita ini, teman-teman, udah ada setengah jam nungguin. Udah kalang kabut kita tadi manggilnya, tapi ya karena memang hoki, kalau dekat dia datang, kalau jauh apa boleh buat, namanya pun hewan liar. Gitu. Jadi, nih teman-teman, kita mau coba kasih buat wisatawannya, agar wisatawannya langsung memberi makan. Biar nanti kan enak orang itu pulang ke negaranya, biar cerita-cerita ya kan. Jadi cerita-cerita bahwasanya di Indonesia ada seperti ini gitu. Oke, boleh Nang, ini dipegang semua. Inang aja yang pegang. Gak apa-apa, Inang aja yang pegang. Kita santai aja karena gak ada buruk. Nah, Inang kasih sama bapaknya, biar bapaknya kasih satu per satu. Jangan dikasih langsung satu keranjang. Pengunjungnya yang ngasih gitu. Kasih one by one. Nah, biar dia turun juga nggak apa-apa. Nah, jangan dilempar, langsung dikasih. Oke. Gitu. Jadi kalau buat anaknya nanti Nang boleh dikupas. Kalau induknya boleh dikasih sama kulit-kulitnya. Kalau sama bayi. Nah, boleh lebih dekat aja. Lebih dekat kok sama bayi. Oke. Jadi Nang, kalau nggak ada beruk kita aman. Keranjang juga boleh kita taruh di bawah. Tapi kalau ada beruk, nggak bisa kita taruh nih keranjang di bawah. Ditariknya nanti, diambilnya sendiri. No, tidak boleh dimakan untuk monyet. Iya. Oke. Ya seperti inilah teman-teman. Harapan saya tempat wisata ini kita buka untuk umum. Siapapun yang datang kemari silakan datang teman-teman. Boleh berinteraksi sedekat, sedekat lebih dekat buat mereka tidak masalah. Karena kan setiap pengunjung yang datang kemari niatnya baik untuk melestarikan dan memberi makan mereka. Jadi teman-teman silakan datang nih. Pengunjung kita dari luar negeri aja datang kemari jauh-jauh. Karena memang tempat kita ini udah go internasional. Gitu. Tapi ya kembali ke kita aja teman-teman. Bahwasanya kalau kita melayani pengunjung dengan puas di sini pasti mereka akan cerita dan akan datang lagi seperti ibunya nih. Nah, udah saya sering. Sudah beberapa kali, sudah mungkin puluhan kali dari mulai almarhum orang tua. Pawang. Di sini saya sudah kemari. Tapi tetap saja enggak lupa kemari kalau pas lewat mau ke Perapat atau kembali dari Perapat ke Medan, tetap singgah di sini. Iya. Karena ini tadi untuk menjumpai ini tadi yang hewan yang sangat menakjubkan sekali. Siap. Ayo, kapan lagi kalau kita orang Indonesia masa nggak tahu ini? Orang Eropa dibawa kemari kok. Oleh yang lokal pun boleh kemari. Ramaikan, hidupkanlah namanya wisata lokal kita. Ya wisata lokal kita, hidupkanlah wisata lokal kita. Jadi, tapi itu tadi Nang, tergantung hoki. Ya. Memang tergantung hoki, tapi kalau kita datang itu ada harapan. Iya. Kalau nggak datang ya nggak pernah ada harapan. Iya. Kalau udah di sini tetap ada harapan. Tadi pun saya sudah mulai takut, tapi itulah tadi. Tuhan tuh merestui karena niat baik kita kemari untuk melihat ini Mang Zibong ini. Nah, datang dia. Lama menunggu tadi, tapi alhamdulillah ketemu. Ketemu. Oke, tuh dikasih sama anaknya teman-teman. Ya kita itu harus ada sedikit tipu muslihat. Ya, kalau mau kasih anaknya, kita kasih induknya dulu, baru anaknya bisa makan. Kalau nggak tak makan anaknya, cemana lah, Nelly ini. Iya, Nellynya rakus. Inang sampaikan aja sama tamu kita bahwasanya inilah betina yang paling rakus. Iya, dia tidak mau berbagi sama anaknya, dia maunya makan sendiri. Jadi Inang boleh saya ini kan kita untuk dokumentasi buat konten ke YouTube. Boleh sedikit pengunjung kita cerita bagaimana perasaannya sekian lama menunggu akhirnya ketemu seperti ini. Boleh upah le comment le commentaire attendre tout à l'heure quelques minutes pour trouver ça comment votre commentaire ici de cette plante. Avec lui. Ah, je dis quoi? Parlez en anglais ou... Oui, oui.
untuk kita agar wisatawan tertarik datang kemari. Alors super surprise de voir des gibbons en liberté. On est très proche d'eux, de l'aventure. Il faut pas hésiter à venir. Thank you. Oke, okay. Itu sama induknya. Kalau si induknya turun juga, nah nggak apa-apa, boleh duduk sama sama dia. Oh iya. Iya, aman. Jadi teman-teman, walaupun saya tidak mengerti tadi apa kata bapaknya, ya dimengertikan aja lah, gitu. Kira dia bilang sangat terkejutkan sampai di sini. Ayo, tak, bisa yang lain, turis yang lain boleh datang kemari. Ini apa namanya, hal yang sangat jarang bisa dijumpai yang begini ya. Siap. Jadi teman-teman, inilah keseruan kita di Taman Wisata Karasi Baganding ini. Ya, buat teman-teman datanglah, berkunjunglah ya. Kalau hoki pasti jumpa si Amang. Kalau nggak hoki, cuman mau dibilang kan, namanya pun dia hewan liar. Terima kasih teman-teman ya sudah menonton. Semoga terhibur. Belakangan ini kita singkat videonya teman-teman, biar full teman-teman nontonnya. Percuma durasinya panjang, nontonnya dikit. Jadi kasihan teman-teman. Jadi kita buat videonya dikit, biar full teman-teman menontonnya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Semoga sehat selalu. Horas, horas, horas.